Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Suzy Live. Bagi yang sesiapa yang belum subscribe channel saya, jangan lupa tekan tekan loceng kat bawah ya, dan jangan lupa. So, untuk kali ini saya nak ajak you all ajar cara buat pau ya. Sebelum ni saya ada buat video dekat bawah. You all boleh pergi ke channel saya, scroll dekat bawah pau ya, resipi pau. Resipi pau ni banyak tahu. Diorang viral pergi ke Taiwan, Hong Kong dan juga seluruh dunia. So saya banyak menerima email daripada Taiwan, Brunei pun ada juga, Indonesia yang tanya macam mana saya buat pau saya tu jadi kebu macam tu, macam jual dekat kedai ya. So untuk hari ni, sebab video hari tu saya hanya secara basic saja, tapi kali ni saya tunjukkan cara yang betul-betul. So kita berdepan kan, jadi senang saya nak ajar you guys cara buat pau. So sebelum kita start, jangan lupa bagi, subscribe channel saya. Benda asas yang kita perlu mestilah tepung pau ya. Ini tepung pau yang jenis macam ni. Saya gunakan 1 kilo sebab family banyak. So 1 kilo ni dalam adunan dough dia boleh 22 biji pau. So kita guna 1 kilo tepung pau. Kalau tak ada tepung pau, boleh guna tepung gandum. Tepung gandum tu, tapi kita punya kulit pau tu nanti dia berwarna kuning tau. Dia tak berapa cantik lah. Tapi kalau guna tepung pau ni, dia ada putih-putih sikit. Macam kat kedai tu ya. So kita guna gula. Gula kasar macam ni. 5 sudu ya, 5 sudu besar. 5 sudu macam ni ya. Guna sup sudu macam ni. 5 sudu gula dan 5 sudu minyak masak. Saya guna minyak masak, tapi tak kira lah, saya guna yang minyak saya punya ya. 460 liter air. Saya gunakan 11 gram ragi. Saya guna cat lelayang macam ni, dia bagus ya, dia tak bau, tak seperti maripan dan sebagainya. Tapi saya hari ni saya nak, kalau saya buat dua kan, jadi saya guna dua ataupun saya guna 1.5. Inti kacang, saya guna kacang hitam. Ni ada mana-mana kedai pun ada jual inti kacang macam ni ya. Dan tadi saya ada menggoreng, saya dah goreng inti daging cincang halus ni. Saya dah goreng masak kicap. Kita buat dua jenis saja ya, pau hari ni. So kita dah nak start ya guys. Okay guys, saya menggunakan bread maker. Saya gunakan ni untuk menguli kita punya dough nanti ya guys. Siapa-siapa yang tak ada bread maker ni tak apa, kita boleh gunakan tangan. Okay guys, kita masukkan air sejuk. Air sejuk ni saya guna 460 liter ya. 460 liter untuk 1 kilo. Untuk 1 kilo dough. Kita masukkan minyak masak 5 sudu. Saya gunakan dalam sudu sup ni ya guys. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cukup 5 ya. So, guna sudu baru. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini untuk dough yang 1 kilo ya. So kalau nak rasa manis boleh tambah 6. 6 pun dah kira okey dah ni guys. Okay guys, so kita masukkan tepung ni. Kita masukkan saja. Masukkan ya. Nanti kita tinggalkan sikit untuk menguli pau. Tinggal sikit je untuk uli pau ya. So macam ni dah okey lah. So kita tinggalkan sikit, nanti kita nak uli pau kita guna tepung ni. So kita masukkan ragi. Ragi layang-layang ni bagus tau, dia tak berbau ya. Kita punya pau tak berbau. Kalau kita guna maripan, dia punya ragi tu bau sangat kuat ya. Saya guna hari ni, saya nak guna setengah daripada tu ya. Setengah daripada ragi ni saya guna setengah. Okay. So kita tutupkan. Kita tutupkan ya. Okay guys, tadi kita dah tekan 11 kan.
lupa pula nak rakam. Tadi kita tekan ni. Lepas tu kita tekan menu 11 ni. Then kita tekan jam dia 30 minit. Ni akan menguli selama 30 minit ya. Tapi kalau kita nak menggunakan tangan, kita boleh uli sampai 25 minit atau ke 30 minit ni kita uli je pakai tangan ya. Tapi ni kita dah ada bread maker ni, so senanglah kerja sikit ya. Ni dia akan berhenti sendiri sebab dia ada pakai mesin ya. Guys, saya punya adik ipar ada di rumah, jadi dia tolong saya gulung-gulungkan inti kacang ni, nanti senang nak masuk ya, bulat-bulat macam ni, lepeh-lepehkan macam ni ya. Ah. Tengok ah, ambil sikit dulu, buat macam ni ya inti dia. Ah. Ini bekas kumang ni ya. Guys, inilah keadaan kita punya pau, dia dah lembut sangat ni ya. Okey, dia dah seperti sangat dekat bawah tu. Sekejap lagi kita siap dah, kita nak bagikan doh-doh tu nanti ya. Guys, ni doh kita tadi yang dah siapkan. Jadi kita letak dekat sini ya. Kita nak bagikan doh tu nanti ya, supaya dia tak melekat. Ini kita nak buang dia punya angin dulu. Macam ni ya. Ni dah okey dah ni. Dah boleh buat dah pau kita ni ya. Okey. Macam ni ya guys. Minta konten tu. Sekejap ya guys, dekat sikit. So, kita gunting dia macam ni ya. Ini tak ada timbangan, tak ada timbang-timbang. Saya agak-agak je ya guys. Saya agak-agak je. Saya buat macam ni. Okay, ha, cukup besar ni. Ni saya buat macam ni. Baru kan. Semak ke wan, semak kita ke. Okay, so yang ni kita dah letak dekat sini. Jangan risau ya, meja makan ni saya dah lap bersih-bersih dengan sabun, air sabun. Guys, inilah hasil 1 kilo tadi. Saya tak tahu berapa ni ya, tapi kita akan buat 2 jenis. Kita buat inti kacang dengan inti daging tu nanti ya guys. So kita biarkan ni dalam masa 10 ataupun 15 minit. Bila dia dah kembang sikit, dah kembang naik sikit, dia punya doh ni lembut ya, orang cakap naik kembang sikit lah, baru kita akan masukkan inti nanti kat dalam ya. Okay guys, kita nak panaskan periuk kukus dulu ya. Jadi kita nak start ya. So ni doh yang kita tangan dah cuci ya guys. Ni doh ni kita bukakan macam ni ya. Cara-cara dia bukakan macam ni. Okay, bukakan macam ni. Kita buat inti daging dulu. Ambil inti daging ya dek. Okay, kita buat inti daging dulu ya. Ni daging. Saya guna daging lembu yang saya dah goreng masak kicap ya. Kan macam ni sikit. Okay, ni inti daging. So, adik ipar saya dia tengah belajar. Pedak dia out. Okay, dia dah kering-kering kan. So, yang ni kita buat macam ni ya. Okay, tak macam ni. Tekapkan dia macam ni guys. Cantik dalam tu ya. So, yang ni berat jari nak jari. Saya guna dua tangan ni je untuk kepit dengan yang tiga ni. Tiga tangan ni je. So, macam ni saya buat dia macam ni ya. So, yang ni ketipkan macam ni. Nampak tak guys? So, ni ketipkan, ni tutupkan. Tutupkan. Tutupkan macam ni ya, supaya dia ada bentuk macam yang dekat kedai tu ya guys. Ha, macam ni lah. Ha, lebih kurang lah. Okay, so dia dah terbentuk dah guys. Ha, ni lah bentuk pau kita. Tengok macam kat kedai yang ada bentuk dekat atas tu ya. So sekarang kita nak upkan dia macam ni. Kita buat dia macam ni. Nampak ya. So dia dah up macam ni. Ambil nyak adik kertas. Kita ambil kertas. Okay, bila dah naik macam ni, nampak tak guys? Cantik kan? So kita ambil kertas minyak ni, kita letak je kat bawah. Okay, kita letak kat bawah macam ni ya guys. Jadi, so yang ni kita letakkan dalam periuk ya. Periuk ya. Saya guna periuk kukus je. Okay. Okay, saya letakkan macam ni dulu ya guys. Mujin lah tak, Mujin. Mujin kakak. Okay. Dia nak belajar. Ya. Yeah. Cuba.
Okay guys, sekarang kita punya pau kacang dah ditandakan guna warna pink ya, supaya nanti kita tahu ini pau kacang dan ini pau inti daging. Okay, ini hasil daripada saya ya guys. Ini saya punya yang buat. Aku rasanya inti tengah lah tadi adik. Tuk lah inti kosong. Ini inti kosong. Saya buat yang kosong tadi dua. Tanah makin ngetik-ngetiknya. Okay, terima kasih kepada adik ipar saya kerana telah membantu dia dengan suami dia. Nanti kita nak kukus, kita tunggu dia naik dulu ni, baru kita kukus. Periuk kita dah masak tu, tunggu dia sampai mendidih ya. Nanti kita masukkan yang ni dulu. Okay guys, air kita dah mendidih macam ni kan, so kita masukkan kita punya ni. Okay, tutup ya, biarkan api dia di tahap yang maksimum ya. Jangan slowkan api, biar dia kukus selama 10 minit. 8 minit ke 10 minit. Nanti dia masak. Guys, pau kita dah siap. Tengoklah, pau saya dah masak ni. So, kita nak bagi anak-anak makan ni. Ini memang favorite kita ya. Kita selalu buat makan minum petang. So, saya dah buat Milo. Jadi, saya ada tetamu dekat sini. Saya suruh diorang rasa ya. Okay. Dia kat inti nama adik. Kacang ke daging. Dia nak rasa inti daging ya. Kita bagi dia makan. Nah. Nah, semua makan-makan. Makan-makan-makan, Pak. Iwan, awan, aho. Api. Artinya, naik. Jangan pergi ya. Pergi dulu, Pak. Okay, guys. Saya nak suruh anak-anak. Rasa dulu, Pak, ni. Yang gebu ni. Ambillah. Tunggu, aho. Tunggu, aho. Aho, tunggu. Saya tunggu dia, aho. Itu dah, aho. Aku kan rasa dia buka dia. Buka dia. Okay. Ni adik cousin saya, dia nak komen nanti ya. Dia nak buka dia. Okay, tengok dia buka pau tu. Okay, empat. Kali naik ya, adik. Awan. Dia makan. Okay, rasalah. Ada pau kacang yang ni, yang ada tanda pink ni. Adik pas saya buat yang cute ni. Awan, supaya dia nak awan. Little one. Sedap tak? Lembut ke adik? Sedap. Diorang cakap sedap ya guys. So inilah hasil dia ya. Aunty gagal ya. Boleh cuba dekat rumah. Saya tak tipu. Memang dia punya tester ni lembut. Macam kat kedai. Ini dia gebu. Tengok ni. Dia tak kempis tau. Tengok. Inilah dia punya. Tengok dia punya kegebuan ya. Tengok. Masih panas lagi makan macam ni ya. Sedap. Kang, kita nak minum dulu ya. Inai, ini dia beri kuih pau kacang ya sah. Ambil kedai air tengah lagi ya. Air suam. Kita nak minum dulu ya guys. Sedap sangat. Boleh cuba dekat rumah. So kita tak perlu beli pau ni. Anak saya dah bangun lah. Kita tak perlu beli pau lagi dekat kedai. Kita dah boleh buat sendiri. Saya dapat buat vlog hari ni sebab budak ni baru bangun tidur. Dia baru bangun tidur. Lama juga dia tidur 2 jam. Dapat buat roti hari ni ya. Pakai minum petang. Kak kue ke? Kak pau ke? Kak? Kak? Sedap. Pau. So, bagi siapa-siapa yang belum mencuba resepi ni, boleh cuba. Nanti boleh tag saya ya. Ataupun dekat mana-mana. Ini dah resepi pau yang saya buat. Nanti saya letak description apa yang saya gunakan. Okay guys, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Bye bye. Share. Oh, and share. Bye bye kalau bye. Hi, bye bye guys. Dia baru bangun tidur. Okay guys, kita nak minum petang bersama dengan Burger dan cousin. Bye bye. Stay at home. Stay at home.